Anda masih bersama saya, Pita Septiana, dalam seputar Mas Paling Jago Pemirsa, dalam rangka rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, digelar kegiatan Lomba Gerak Jalan Kreatif di lapangan Krida Jaya Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas. Acara tersebut dihadiri masyarakat Desa Tinggarjaya, Kepala Desa dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Sidi Mawardi, serta DPRD Banyumas Ahmad Abdullah, serta perangkat Desa Tinggarjaya. Sejumlah peragaan lomba atraksi gerak jalan baris berbaris dan kreasi tumpeng antar RW dan juga beberapa sekolah ikut meramaikan suasana rangkaian 17-an tingkat desa. Anggota DPRD Provinsi Sidi Mawardi mengaku bangga dengan masyarakat di Desa Tinggarjaya yang antusias meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Sangat mendukung acara peringatan kemerdekaan 17 Agustus yang ke-78. Sidi juga mengatakan, acara ini memang sebagai bagian dari mengenang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi dan bagian dari pemerintah saya bahagia dan bangga terhadap kegiatan yang telah dilakukan Desa Tinggarjaya yang melibatkan berbagai RW dan berbagai lembaga pendidikan di Desa Tinggarjaya. Berasa bintang 5 ini adalah suatu motivasi buat kita semuanya sehingga nanti bisa ditingkatkan. Termasuk kegiatan-kegiatan juga olahraga semuanya ini juga dilakukan dan lain-lain. Ini adalah suatu kegiatan dari pengembangan semangat untuk bisa sehat dan semuanya dilakukan. Diharapkan tiap saat terutama memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia harus mengisi dan memanfaatkan pendidikannya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pihaknya juga mengingatkan dalam mengisi kemerdekaan bisa melakukan upaya-upaya yang terbaik dalam menyemangati diri sebagai bagian dari NKRI, warga bangsa Indonesia. Kalau pesertanya dari mana sih? Pesertanya? Upaya terbaik adalah dengan melakukan keseharian yang positif, bekerja, tolong menolong dan saling berinteraksi dengan masyarakat.
Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.